Terima kasih Pak Sandi dan Pak Sapa Samad yang udah ikut ngajak ke sini. Kalau menurutku ini adalah influence yang baik untuk anak-anak muda. Kita berlomba-lomba untuk berbagi, berlomba-lomba untuk berkurban. Apalagi di sini nggak main-main berbaginya banyak ya, 1000 sampai ke seluruh Nusantara. Dan semoga ini jadi berkahnya juga, semoga buat banyak orang. Insya Allah kalau semua orang berlomba-lomba berkurban, di beberapa hari ke depan gak ada yang kelaparan sih menurutku Pak Sandi. Karena senang lihat Indonesia kemarin hampir semua kandang katanya sapinya habis. Semua berlomba-lomba memberikan kurban yang terbaik. Semua berlomba-lomba mencari sapi yang terbaik. Dan menurutku itu udah jadi satu hal yang bagus dan luar biasa untuk negara kita gitu ya. Semoga dengan kampanyenya Pak Sandi ini berbagi 1000 kurban bisa menjadi berkah dan menjadi influence anak-anak muda dan semua masyarakat Indonesia untuk kita bisa peduli sesama. Terima kasih Pak.